Waqala radhiyallahu. Idza da'atka nafsuka ila syahwatin Allah. Jika nafsumu mengajakmu ila syahwatin, kepada satu syahwat. Ya. Ini nafsu. Nafsu itu kan makarah, gaddarah. Nafsu itu jahat. Dan nafsu itu apa? Gaddarah itu apa? Pelanggar janji. Ya, kita janji mau benar, mau berubah. Nafsu yang melanggar janji itu. Itu kekuatan nafsu. Nah, makanya jika nafsumu mengajakmu ila syahwatin, satu syahwat, satu perbuatan yang berdasarkan syahwat. Fa'iyaka, maka jangan sekali-kali kamu antakula mengatakan di dalam hati kamu, ujibuha fi hadhihi wa ufrighul qalba min matalabatiha. Jangan sekali-kali kamu mengatakan di hati, yang ini nih gua penuhin. Karena ada nafsu pengen melakukan maksiat, melakukan sesuatu dosa, hatta kebaikan, tapi berdasarkan syahwat. Et, ini mah gak apa-apa dah, sekali ini doang, yang ini ge. Jangan sekali-kali, artinya jangan kompromi. Lawan mah lawan ge. Ya. Ilok, umpamanya begini, dosa itu seperti kita, baju kita kotor. Itu dosa tuh. Tobatnya dicuci. Ya. Ah, kira-kira orang tua nyuruh anak-anak, "Tong, Neng, tuh tuh lumpur tuh. Udah ge lu apa? Bergelimang di situ, ntar gue cuci." Ilok begitu. Kagak, hati-hati, jangan sampai kotor lah. Kalau kotor mah dicuci, gitu. Tapi hati-hati. Anak kecil kan pengen, oh itu pengen kotor, ya pengen itu kotor. Kalau bisa melawan, makanya kan nafsu itu diumpamakan seperti anak kecil. Kalau udah pengen nggak bisa, enggak. Anak kecil dah besok kita bilang, "Tong, besok kita jalan-jalan ke taman mini." Itu semalaman itu lompat-lompat, kagak sabar nungguin besok. Nafsu kan begitu. Sampai kita tenang, nggak bisa tenang. Nah, maka idza da'atka nafsuka ila syahwatin, jika nafsumu mengajakmu kepada satu syahwat, fa iyyaka an taqul, maka sekali-kali kamu jangan mengatakan dalam hati kamu, ujibuha fi hadhihi, yang ini mah gua penuhin ge, ini enggak apa-apa, kecit ini mah dikit. Nanti wa ufarigu alqalba min matali wa min matalibiha, aku kosongkan hatiku, katanya, dari tuntutan syahwat itu. Ya. Yang ini mah gua penuhin dah. Habis itu gua tobat dah. Gitu. Yang sekarang ge, ya wa iyyak, hati-hati. Fa innaka in ajab an ajibtaha ilaiha da'atka ila a'zami minha. Kamu jika memenuhi apa ajibta itu meresponnya, ya, kepada satu syahwat itu, kita melonggar-longgarkannya, ya, maka dia akan mengajakmu kepada yang lebih besar. Ya, makanya di dalam tasawuf, latihan nafsu itu bukan meninggalkan haram, bukan, tetapi meninggalkan yang mubah. Makan jangan banyak, itu nafsu itu.
Kalau orang mampu setiap hari menahan makan jangan banyak, berarti dia udah punya kekuatan melawan nafsu. Ntar yang begitu datang godaan haram, dia sudah punya kekuatan. Kalau latihan di haram mah, bagaimana latihan di haram? Wah dikit, lah tetap haram dikit ge. Ya. Tapi latihannya dimubah, dikitin, kena nafsu. Ditidur, itu nafsu. Amadi ngomong. Ibu-ibu ini lagi ngaji, sempat ngomong, itu nafsu. Emang apa kalau ditunda nanti? Dikit doang. Gitu. Kemana lu kemana sih? Ntar ngapa habis ngaji? Nggak sabar banget. Itu kena lidah. Ya. Nggak pernah dilawan. Makan, ngomong, tidur, ama kumpul bersama antara manusia, itu nggak bisa ditahan itu. Ya. Kadang-kadang nyari kemana ya? Wah, onong-onong duduk, wah, ngobrol. Coba apa isinya itu? Cerita masa lalu. Lah dari umur 20 tahun sampai umur 80 tahun kumpul cerita itu aja. Ya. Dulu lu kan itu iya. Besok dulu lu itu kan iya. Besok lagi kumpul dulu itu kan iya. Cuma kalau ada track record, ayo divideoin tuh hidup tiap hari. Kebanyakan kita melakukan sesuatu yang gak ada gunanya. Orang punya ilmu aja, otaknya itu akan nolak, gak mau tuh yang begitu-begitu. Punya ilmu aja tuh akan nolak. Apalagi punya makrifah, bukan akan nolak, gak pengen pisan. Karena itu gak ada Allahnya di situ. Itu bahasa tingginya begitu. Ya, paling enggak itu bukan taat begitu. Artinya nafsu itu dikompromi aja dikit, itu enggak bisa kita ngelawannya. Karena begitu menghadapi maksiat itu bukannya nafsu, ada ama setan-setannya. Nah, itu tuh Bang. Mantap itu Bang lah, udah nggak pernah punya kekuatan ya, dari melatih untuk melawan nafsu. Makanya di dalam tasawuf diajak kita dilatihnya di dalam hal yang mubah. Maka Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, taraktu sab'ina mubahan li ajli haramin wahid, katanya aku tinggalin 70 yang mubah demi satu haram. Pak, kita melakukan yang halal itu juga pakai nafsu, Pak. Sama kita melakukan yang haram, ge. Makanya orang sebelah sana nuduh orang sufi itu melarang mengharamkan yang boleh. Ya, dia tidak melihat sisi tarbiyah. Dia enggak melihat ada nafsu. Enggak. Dia dengan nafsunya merasa benar. Itu. Orang yang tidak pernah menjaga mulut untuk ngomong, maka ketika ngomong enggak bisa milih kata-kata yang baik. Enggak bisa. Apalagi ketika marah mah. Anjing lu, babi mau keluar semua tuh kebun binatang dari mulut. Ya. Nah ini idza da'atka nafsuka ila syahwatin, satu syahwat. Wah, ini mah ini makan mantep banget launya, enggak apa-apa dah karang banyak ge. Besok ke pengen banyak lagi, Pak. Apalagi urusan perut mah. Perut itu katanya seperti karet. Diisi 2 liter kan megar. Nah, besok diisi 1 liter lah koplok. Lah gemeter udah kenyang ge. Ya, makanya Imam Al-Ghazali itu ngelatihnya 40 hari. Imam Al-Ghazali rupanya makannya banyak dulunya.
Begitu masuk uzlah, baru dia itu coba, itu alim mujtahid melatih juga dimakan tuh. Kita mau boro-boro mujtahid alim kayak kagak. Pak, kalau malam kagak makan lapar dipakai tidur itu sehat badan. Angguran makan juga nafsu, diabet akhirnya. Kita udah nggak punya duit biar diabet lagi. Dulu mah diabet kan penyakit orang kaya ya. Makan mulu orang kaya. Kita, gua udah miskin nggak makan. Makan tuh, badok semua. Bukan begitu cara berpikirnya. Ya. Karena orang nggak punya kan dulu nggak makan malam. Kan nggak ada penyakitnya tuh. Sekarang mah pecel lele ngebuaris di jalan sampai malam. Pecel lele, nasi uduk, nasi goreng, indomie, ya, martabak, nasi kuning. Apa bae digabres. Itu. Makanya kan ada cerita, Nabi itu kalau malam-malam lapar, ya, bukan nyari indomie. Baca kulhu 3 kali. Kulhu Allah wahad Allah samad lam yalid walam yulad. Kulhu Allah wahad Allah. Kulhu Allah wahad Allah samad lam yalid walam. Udah. Hilang laparnya itu. Kalau bapak, gua ini lapar banget, ini ngantuk. Baca Quran, Pak. Itu baru diadepin kayak udah begini. Coba dah kalau gak percaya. Ya. Di agak-agaknya mah Quran tuh belum sampai di baca bener, di agak-agaknya begitu udah. Tidur coba dah. Lah iya. Ya, kali kulhumat. Ya. Quran adepin dia Qurannya tuh. Terus ngantuk terus, Pak. Lupa sama lapar. Ya. Ini mah pas udah sakit, bener-bener sakit akut, baru makannya ya kayak orang soleh, makannya kayak nabi. Ya. Iya, baru udah sakit baru. Itu gua nggak makan itu gue sedih. Begini amat gua nggak makan, ya Allah, itu pengetahuannya yang kurang. Itu gak ada urusan sama agama tuh, urusan sama kesehatan aja kagak bisa. Ya, bagaimana kita menjauhkan yang haram-haram dari agama? Iya, akibatnya kan gak kerasa kalau agama menanti di akhirat. Yang di dunia kayak kerasa. Itu aja susah, itu nafsu. Makanya di dalam mujahadatun nafas itu, makan paling utama, al-ju'. Itu seolah-olah tasawuf itu punya bendera al-ju', itu bendera lapar dikibar-kibarkan. Saya pernah perhatikan begini, saya ngelihat ulama di Arab, ya, mereka yang memang makan sedikit, tapi saya lihat dia makannya susu, keju. Ya Allah, sehat kan meskipun dikit. Saya ngelihat ulama kita di Indonesia, ya Allah, goreng tempe. Udah dikit goreng tempe, enggak ada gizinya, pantas sudah kurus melengkung badannya. Saya lihat ulama-ulama yang soleh, yang zahid-zahid di Arab itu tetap tegak. Ya, makannya dikit banget. Ya. Ya, Syekhuna, makannya dikit. Tapi masih bisa. Ya. Udah mau 80 tawaf masih jalan, ngangkat barang masih kuat. Kena sekali makan ada gizinya. Meskipun enggak ada giginya. Enggak ada gizi, ada di kita mah ya elah. Udah makan dikit ya. Gijinya enggak ada, nasi goreng. Nasi doang digoreng udah.
Itu saya dulu pernah berpikir, ya Allah ya Rabbi. Ya. Sampai saya pindah ke cara makan Arab supaya biar dikit bergizi dan sehat. Harus saya tanya dokter di sini apa sebetulnya kita juga punya makanan yang bergizi banyak. Orang ini makan nasi goreng lagi. Pagi nasi goreng, malam nasi goreng. Ya, coba tanya kepada ilmu kesehatan. Ya, enggak nasi goreng. Gorengan apa baik lah sama baik goreng. Makanya kata Sunda mah udah dibilang goreng dimakan baik. Kan kita sudah menggoreng kan jelek. Kata makanannya makanan jelek dimakan baik. Itu syahwat tuh. Itu dimakan itu nomor satu di makanan. Ya, di makanan. Saya menyaksikan orang soleh di Indonesia ini ada ulama sufi. Kayaknya enggak baca kitab tentang juk dah, tapi kecenderungannya ya makannya sedikit udah. Ya. Enggak pernah nyuruh orang makan dikit, tidak pernah. Tapi dia pembawaannya begitu, karena memang itu ada terbiaknya dari awal.